I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow down. Hey, what's up guys, jadi balik lagi di channel BI Gamers. Dan di video kali ini aku bakal ngebagiin game Android modifikasi racing lagi. Oke, jadi untuk di konten kali ini aku bakal ngebagiin game Android modifikasi. Untuk ukurannya ringan banget, cuma 200an megabyte. Dan mode gamenya ini 100% offline guys. Nah, kerennya dan paling menarik di game kali ini, kita bisa pakai motor Ninja H2R. Kita bisa kayak modifikasi bore up dan kayak decal kayak gitu. Ini keren banget. Jadi buat teman-teman yang pecinta gila atau pencinta berat Ninja H2R, kita kalian harus download sih. Kita harus coba sih. Oke, jadi kita bakal langsung aja review game ya. Oke, jadi gue udah ada di garasi. Kita bakal coba lihat dulu sebelum kita bakal modifikasi si Ninja H2R nya Kita bakal coba lihat beberapa motor yang ada di game ini. Selain ada Ninja H2R, kita bisa dapat juga kayak R1M nih kalau nggak salah aku. Kita scroll lagi nih, kayak motor Hyperbike. Bukan bug coy, bike. Ini ada BMW. Gue lupa, yang penting ini BMW ya. BMW berapa gitu, lupa gue. Nah, ini motor pertamanya itu ada kayak, ini Matic ya, kelas Matic kayak PCX. Tuh, kita bakal scroll ulang. Ada kayak Harley Davidson, pokoknya banyak banget. Nah, gue yang tertarik sama Ninja H2R nya dan R1M sih, tapi gue di sini bakal pakai H2 nya Oke, kita bakal coba akselerasi. Ini uangnya banyak, jadi gue bakal cobain beli. Karena gue udah beli pakai ini, udah cobain pakai siapa Ninja H2. Gue bakal coba kayak custom mesin bore up ya. Tuh, uangnya cuy ya, ini worth it. Kita bisa kayak kecepatan maksimalnya kita tingkatin, akselerasinya, di handling, pengereman, dan nitro itu bisa kita bakal tingkatkan nanti guys. Tergantung teman-teman aja. Di pewarnaan kita bisa custom. Cuman gue sering lihat itu Ninja pakai ini sih, yang H2. Ini biasanya karbon nih, full karbon. Cuman di sini nggak ada kelihatan ya. Baru, nah ini nih mungkin dekalnya. Oh ini velgnya. Nah nih lebih hijau sedikit nih. Warnanya Kawasaki ya. Nah dekalnya kita. Sebenarnya gue nggak suka sih pakai dekal, nggak ada yang kayak karbon gitu. Nah ini sedikit karbon nih. Nah ini nggak karbon ya, itu loreng cuy. Nah ini nih kayak karbon cuy, cuman lucu banget ya. Ini mirip karbon cuman lucu banget cuy. Nah mungkin kayak gini aja lah coba ya. Oke, kita bakal beli berikutnya karakternya ini aja. Sebelum itu gue bakal coba ke pengaturan musik, gue offin. Di sini kualitasnya udah ultra. Oke, gue bakal di town ini, kita bakal ikutin aja modenya. Nah ini versus cuy ya. Ternyata ada kamera. Wah, drivernya kok kayak gini nih. Kamera kabin aja lah. Kameranya banyak cuy. Enak kamera vlog kayak gini sih, kamera kabin. Kamera dashboard ya. Ini letaknya di helm. Oke, kamu menang. Kita bakal lanjut lagi. Oke, ini balapan ya. Eugene Paul versus gua cuy. Wah, salahnya ridernya bajunya norak banget pak. Gila cuy. Udah motor kencang, dipakai nitro lagi cuy. Gak ada obeng emang. Enak sih. Ini dia guys,
Speedometernya mana ya? Wah, keren abis sih guys ya. Waduh, enak banget ini. Wah, menang coy. Oke, gue tercepat sih emang. Kita bakal ini pakai waktu nih, time trial kayaknya. Kita cobain lagi. Ini kita bakal pindah kamera dashboard aja ya guys ya. Kayak vlogger. Kayak motovlog ya. Nah, di sini kita bisa lihat digitalnya dong. Speedometer ya. Waduh, mantap ya. Oke. Wah, gila guys, nggak ada dua. Enak banget ya. Nah, kita bakal coba lanjutin lagi nih guys, modenya. Ini kita tetap di karir, kita bakal coba lanjutin, lanjutin, dan lanjutin. Oke, kita bakal next lagi, kita bakal lihat mode berikutnya. Balapan lagi. Paul and Samir. Oh, mapsnya berubah-ubah ya. Maksudnya ini lebih ke settingan cuaca, lebih ke hari coy. Ini agak sore-sorean gitu ya. Wah, makin rapat coy. Dia pakai nitro, kalian bisa lihat tuh di speedometernya. Langsung 200 coy. Oke. Gila parah guys, nggak ada obeng. Enak banget sih guys ya. Wih. Anti-anti crash coy. Ya, enak banget sih game-nya. Oke, sekali lagi coy ya. Kita bakal sekali lagi atau udah nih? Oke, gue bakal sekali lagi nih ya. Ini gue penasaran nih. Versus Eugene lagi. Oke, tapi ini no traffic cuy. Wah, ini enak banget test top speed ya. 300-an. Wah, gila guys ya. Ninja H2 400. Wah, enak banget tuh guys ya top speednya cuy. Aduh, mantap deh. Oke guys ya, jadi gimana nih buat gamenya? Kalau menurut gua keren banget, jadi buat kalian yang mau cobain silahkan aja nanti cek di deskripsi, kalau nggak di pin komentar paling atas di video ini. Jadi terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa buat kasih like and subscribe. Kita bakal jumpa lagi nanti di konten atau di video selanjutnya. Thanks for watching, see you the next time and bye bye.